apabila sebut tentang persilatan, apabila disebut tentang kayu, silat itu merupakan satu kesenian, manakala gayung itu suatu pukulan dan juga buah yang diajar. Maka ianya dalam Islam suatu yang amat digalakkan. Kerana kalau kita melihat perjuangan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Jujana, yang begitu hebat dalam ilmu mempertahankan diri, kalau disebut dalam bahasa kita adalah gayung. Bagaimana Abu Jujana yang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk berperang di dalam peperangan Uhud, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedangnya yang barakah. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, siapakah di kalangan kamu yang boleh mengambil pedang ini dan mampu mengambil pedang ini? Lalu bangun Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bangun Ali Abu Talib, bangun Zubair bin Awam, kemudian bangunlah Abu Jujana. Tetapi bangunnya Abu Jujana dengan seraya berkata, mereka yang lain bangun sahaja, tetapi Abu Jujana bangun dengan berkata, ya Rasulullah, apakah hak pedang ini? Kalau aku mengambil, apakah hak yang aku perlu lakukan dengan pedang ini? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak pedang ini ialah engkau pancung semua kepala-kepala musyrik yang kamu jumpa dan kamu berhadapan dengannya. Maka teruslah dia meluru mengambil pedang itu pada tangan Rasulullah. Lalu Rasulullah menyerahkan kepadanya. Berkatalah Abu Jujana, aku bersumpah ya Rasulullah, akan kukatakan apa yang engkau katakan. Sidang jemaah, anak-anak yang dikasih sekalian, sahabat-sahabat, persilatan yang saya rahmat, yang saya sayangi. Abu Jujana, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu begitu hebat, dia meluru masuk, mengelak, mencantas sehinggalah dia tidak sedar, lalu dia termasuk dalam kumpulan musuh. Dalam keadaan tidak sedar masuk dalam musuh. Dalam keadaan dikelilingi dengan puluhan musuh. Maka dilihat oleh Zubair bin Awam bagaimana pedangnya terus melari-lari di atas angin, sehinggalah dia hampir-hampir menebas kepala Hindun, yaitu seorang wanita. Bayangkan begitu tangkasnya Abu Jujana memberhentikan pedangnya, hampir-hampir terkena pada tengkuk Hindun. Kerana kata dia, kalaulah bukan kerana pedang ini pedang Rasulullah, kalau bukan kerana Rasulullah menghalang membunuh wanita, niscaya ku pancung kepalamu. Tetapi oleh kerana dia adalah pedang Rasulullah, maka ku halang. Bagaimana tangkasnya dalam tuh tengah hayun boleh berhenti dengan secara cepat dan pantas, lalu dia terus memancung kepala orang lain pula. Begitu hebat kepahlawanan sahabat Nabi. Adakah boleh jadi pandai ambil pedang tanpa berlatih? Bolehkah ambil-ambil pedang dilawan oleh tanpa belajar? Bah, macam mana nak mengelak, macam mana nak menebas, macam mana nak ketak, dah tidak di sendiri. Dengan dua bohong itulah, dia mesti belajar, mesti ada guru. Sebab itu dalam Islam guru itu penting. Belajar tanpa guru, gurunya syaitan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah.